Siapa suruh kamu tidur di situ? Di luar sana. Cikaku. Wahai cermin ajaib, katakan padaku siapa yang paling cantik di muka bumi ini. Yang paling cantik di bumi ini adalah Rebecca. Hah? Rebecca? Di sini kan gak ada nama Rebecca, Min. Ada. Emangnya secantik apa sih dia? Sampai-sampai aku kalah cantik. Cantik banget. Dia orang bule. Rambutnya pirang. Nah, tuh dia datang. Siapa? Rebecca, si cantik di muka bumi ini. Halo, apa bengok? Ini rumahnya Mama Kecil. Ya betul, kamu siapa ya? Saya Rebecca. Ada Mama Kecilnya enggak? Jadi ini yang namanya Rebecca, si cantik di muka bumi ini. Cantik apaan? Rambutnya aja keribu gitu. Namanya aja bule. Wajahnya bulepotan. Cantikan aku kemana-mana lah. Halo, Mama Kecilnya apa enggak? Kau malah bengong. Eh, Mama nyari belanja. Kalau gitu, boleh aku tunggu di dalam? Di luar polis banget nih. Oh ya, silakan masuk. Ya, kalau masuk dulu ya. Kira-kira Mama Kecil pulangnya jam berapa ya? Bentar lagi juga pulang kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ma. Waalaikumsalam. Wah, kamu udah sampai ya? Iya, Tante. Rebecca, kamu nyampe jam berapa? Baru aja, kan, Tante. Oh ya, Cika, ini Rebecca. Anaknya teman Mama. Mulai hari ini, Rebecca mau nginep di rumah kita selama 1 minggu. Apa? Soalnya orang tuanya Rebecca lagi dinas ke luar negeri. Jadi sementara Rebecca tinggal di sini dulu ya. Oh ya, tamunya kok nggak disuguhin minum sih? Cika, ambilin minum dong buat Rebecca. Nah, nanti kamu tidurnya di sini sama Cika ya. Apa? Iya, Tante. Ma, kenapa Cika? Kok Mama nggak kasih tahu Cika sih kalau ada yang mau nginep di sini? Mama lupa sayang, soalnya mendadak banget. Lagian pasti kamu suka kalau ada temennya. Suka apaan? Ya udah ya sayang, baik-baik ya sama Rebecca. Siapa suruh kamu tidur di situ? Di suruh tante. Enggak, tidur di luar sana. Tapi kan kata tante, ini kan kamar aku. Aku yang nyentuhin. Wahai cermin ajaib, katakan sekali lagi padaku, siapa yang paling cantik di muka bumi ini? Kan saya sudah bilang, yang paling cantik itu Rebecca. Ya bener aja sih, Mim. Masa boleh jadi-jadian bilang cantik sih? Cantik kan juga aku kali. Lagian nama Rebecca gak pantas buat dia. Rebecca baru pantas. Mantap ya. Loh, kenapa tidurnya di sofa?
Gak apa-apa ke kantin. Saya lebih lama tidur di sini. Oh gitu. Ya udah kamu mandi dulu ya, terus sarapan. Iya tante. 2 hours later. Tante, aku mau keluar sebentar ya. Mau jalan-jalan keliling sini. Cika. Iya ma. Kamu temenin Rebecca ya jalan-jalan ke kita sini. Ke apa-apa ke tante. Saya bisa sendiri kak. Gak apa-apa kok, biar aku temenin. Oh ya, aku mau nanya sesuatu sama kamu. Waktu mama nanya, kenapa kamu ngejawab jujur aja alasan kamu tidur di sofa. Ke apa-apa? Lagian tidur di sofa nyaman juga kok. Emangnya kamu gak marah sama aku? Kenapa harus marah? Aku kan udah jahat sama kamu. Aku udah nyuruh kamu tidur di sofa. Oh itu, enggak. Aku gak marah kak. Aku udah lupain soal itu. Kok kamu baik banget sih. Mungkin jawaban cermin ajaib benar. Rebecca paling cantik di muka bumi ini. Karena kecantikan itu tidak memandang fisik, melainkan hati.